Nah ini si Morgan nih. Egan, lu yang bener bawa sembako lah, masa nabrak pagar gitu lu. Gila lu sembako. Ini eh, sembako buat orang di kampung nanti nih. Lu bawa apaan? Anjing bawa plafon. Plafon anjing. Lu mau renov rumah lu. Iya cuy. Lu. Ini. Ini kardusnya doang. Enggak, jadi kemana si Morgan ke toko bangunan sama gua. Dia beli plafon beneran, itu ada plafon beneran yang buat renov rumah yang di kampung itu. Oh iya benar. Ada beberapa makanan. Nih di sini beberapa makanan nih. Ini bawa makanan apa bawa sapi nih? Oh iya, itu sapi gua itu buat orang yang di kampung. Morgan kayak baru datang. Mau lagi lu. Berapa sih lu? Mau lagi ngomong batu. Ngomong. Sapinya seger-seger cuy ini cuy. Eh lu kagak bawa oleh-oleh lu buat orang kampung yang lain. Gemuk-gemuk. Buat orang di kampung. Gue bawa ini sih bubur ayam sama es campur sih. Gue bawa bir ayam sampai sana dingin bego. Bawa power bank. Yang penting sih silaturahminya cuy. Iya, sana, oke. Okay? Silaturahmi. Ini udah siap semua nih. Udah dong. Udah. Ya udah berangkat yuk. Udah ya. Keburu malam ya. Gini dulu. Iya, radio dulu. Sebelum berangkat ingat berdoa. Oke. Iya, betul. Ah, iya betul tuh. Selesai. Amin. Yuk, semoga selamat sampai tujuan ya. Yuk. Amin. Yuk, bawa sapi sama sembako hati-hati tuh. Iya, yeah, aman. Ini buat orang di kampung nih, sapi nih. Gila, mobil lu hedon banget, Bo. Innova-nya, Bo. Mobil Jarwo paling beda, Cok. Pakai strobo. Gila. Orang-orang dilewatin, Cok. Dia pulang kampung udah jadi orang sukses gitu, si Jarwo, cuy. Dia tinggal ngelit kita. Udah, ayo. Itu kan yang bawa sembako, yang bawa sapi itu duluan, dah. Takutnya ntar sapi. Iya, mungkin sapi di belakangnya itu yang bawa sembako tuh. Aja. Boya lu beli make ya. Robo gue nih. Lu jalan lo, jangan diem ah. Eh cuy, keburu malam cuy. Mudiknya lumayan panjang nih kita perjalanan nih. Kalau betul, ayo. Bensin semua aman kan teman-teman? Aman. Aman ayo. Lu depan Jarwo buka jalan gimana sih? Ah. Berkawal di belakangnya. Ini ada lagi bensin kuki. Ngeliat bir langsung pengen minum. Reset. Kan, lu tahu kampung kita kan? Nah lu aja yang mimpin kan? Sejarah kedua aja, nggak apa-apa. Pinggir aja ini. Kalian pinggir jurang langsung. Gila, orang-orang pada bawa Brio, ada yang bawa Avanza juga, ada Innova. Kita bawa LC 300, teman-teman ya. Itu anak sapi, kalau sampai jatuh gua ketawain gitu. Tenang, ini sapinya, ini kagak ngamuk ini sapi ini. Udah jinak ya? Tiba-tiba satu, sapi. Udah jinak cuy, sapinya cuy. Gila, gokil, kita mudik bareng ya, 5 mobil. Bel 3 kali ya, ada kuburan di kanan. Bel 3 kali. Ternyata rumah kiri Riko, coba gue kira kuburan. Paknya lah kuburan. Paknya lah. Oh gitu. Sorry. Ini gue balik ke bengkel kayak gue hajar langsung tuh kaca mobil. Jangan. Dan lu seriusan kesini ke kampung lu? Buset dah, kampung lu jalannya jelek banget. Ini bro. Udah bawanya plafon nanti, heran. Ya, itu tembaku. Dari yang bawa sapi sih. Tapi Morgan bau bak. Hati-hati cuy. Cuma ini pedal remnya kok gitu ya? Gak perlu gitu cuy, remnya cuy. Lu ngeri-ngeri sedap nih, kita jalan di kampung terjal juga masalahnya. Anjing. Itu rumah siapa cuy? Kayaknya ada tinggi. Licin cuy, licin, bane, ngeslip. Tinggi ini ngaduh tuh, udah bawa sapi kan. Kasih bungkusnya jatuh ga? Gila, berat bener sapinya. Turun. Kalau bisa ke rest area ya, mau kencing deh. Ntar, Jarwo mangap gua kencing di mulut lu aja. Lalu. Goblok. Ini sapi bau batu. Nih, ini perumahan di kiri, rest area di kanan nih. Mau mampir. Mau rest area dulu nih. Ya udah. Ya udah boleh deh, gua mau ngikat sapi dulu cuy, ini kagak bisa diem sapinya nih. Ini
Morgannya suruh ngikat kayak dia kan mirip sapi. Lagi lu bawa sapi mau ngetrip-ngetrip gitu kan. Atau nggak tenang gitu. Ini kalian gan, gan. Makan dulu minum-minum. Gan gan talinya kencengin gan gan. Nih nih nih. Di sini aja nih. Coba dah lu kencengin talinya dah. Ini pakai pakai simpul itu. Tapi dilihat-lihat truk dilihat-lihat ada 3 sapi ya sekarang ya di sini ya. Ini banyak bacot lu ya. Mau lu tangan lu gua putusin lagi satunya. Gua enggak bilang lu ya kan berarti lu terasa dong mirip sapi. Ah ini udah kencang banget nih. Buset lah nih sapi kagak bisa diem cuy. Ya, itu mobil lu pada aman mobil lu pada. Kalau enggak mau mudik gua enggak mikir lu lagi sumpah gua. Dulu itu. Ada. Pak ini yang banyak depannya pick up rongsok anjing. Lihat no ayo. Udah kencing dulu udah kencing dulu udah in pipis ini pipis di mobil Morgana ya lah gampang. Gua jangan lewat jalan gini kan apa sih ini mobilnya baru dicuci kotor, Cok. Gua lagi buat nama jarum pakai selembihan tuh gitu, selembih. Apa dah selembihan? Enggak tahu ah. Sembelih, Cok. Sembelih, Cok. Udah lama gua ngomong bahasa itu. Sembelihan anjing. Ini sembelih. Ini buat disembelih semua bagaimana nih? Iya, buat disembelih semua nih. Sama sapi. Putus mau lihat enggak? Gua pipis ngibat. Enggak. Apa sih? Senibat, Cok, gua. Wah ini sih Innova-nya hedon banget cuy ini cuy. Lihat noh, velgnya master cuy. Biar makin susah hidupnya. Ntar nah gua nyoba mobil ini nih, Innova-nya hedon banget anjing mobilnya cuy. Hedon apa gue bawa sapi lagi ke, lu pakai Innova gue. Hah seriusan lu mau bawa sapi? Ya. Ya udah dah, lu bawa gua. Gak ada lu yang bener ya kan. Gak ada. Gak ada alarmnya cuy, gak bunyi alarmnya. Yaudah kayak gue bawa kira sapi lo ini. Gitu ada di alam. Lu bisa mobil, beda mobil aja 500 mana ada begituan. Jarwo, lu bisa bawa bawa pick up lu bisa seriusan lu? Dia mantan supir truk, oke? Okay. Ayo kan lanjut kan. Supir cabe. Gila hedon cuy, Innova-nya cuy. Di sini. Di ntar kanan nih kita, ayo. Udah semua belum? Udah, ayo. Lanjut. Belok kanan. Anjay, bawa Innova hedon ya guys ya. Ini ganceng banget bro, sekali jambak langsung lari gitu nih mobil. Jangan lupa ya, ntar kalian kalau emang melewati kayak terowongan gitu, bel 3 kali ya. Soalnya itu rempat tuh terowongannya. Kenapa tuh? Mama lagi kan kalau nggak ngebel? Iya cok, soalnya kalau emang kalian nggak ngebel tuh ntar jalannya itu-itu terus, kagak nyampe-nyampe kita. Ada mistis-mistisnya gitu ya di kampung lu kan? Dari tadi gerak-gerak terus, lu pelan-pelan dulu. Ya gerak-gerak, pegangin lah, jangan hati gerak-gerak, gimana sih lu? Ini sapi, ini apa cok? Tenang, sapi gua kawal. Sapi yang gua kawal. Ingat ya, ntar ada terowongan ngebel 3 kali. Apa? Yang gak ngebel tuh yakin gue pingsan ntar. Apa iya? Dan ngebel 3 kali kita udah mau sampai tolongan lo. Bentar aja ngetrip nih. Wok, hati-hati lu, Wok. Iya, licin banget sih, Toy. Weh, hati-hati tuh tembaku. Weh, kenapa tuh? Slip bannya, slip apa gimana, Gen? Remnya agak blong tadi. Oke. Aman. Ini terowongannya jangan ya di dalam terowongannya ngebel, jangan lupa dalam terowongannya. Anjing mistis juga ya bel, jalan ke kampung organ ya. Bel cok, ingat ngebel. Aman. Terowongan trikot aku. Tuh. Maaf ya, ini mau lo terowongan langsung ngenos aja lah gue bodoh.
kok naik ke atas sih kok. Masih jauh kan? Naik top. Lumayan, lumayan. Naik. Emang ini kuat sih kan bawa sapi naik ke atas? Bisa. Eh, lu Morgan. Waduh, ya bener lu, cowok. Istighfar kan lu, lu kenapa, woi? Aman lu, aman enggak? Aman enggak? Bener kan, oh berarti bantuin cowok, bantuin cowok, nyelip cowok. Anjing lu. Bunyi teraso di terowongan dah. Lu untuk kagak ke jurang, cuy. Waduh, anjing penyok gini, cuy. Anjing penyok kata. Anjir penyok. Lihat penyok anjing. Anjing ini malah mobil sewaan lagi, cok. Gimana dong? Gimana, cok? Gimana dong, cok? Aduh. Eh, bantuin, cok. Mana mobil sewaan lagi, cok? Dorong, dorong, dorong. Dorong, 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 dorong dari belakang, dorong, dorong. Oh, iya ini nih nyangkut nih, nyangkut nih. Di jurang, cok. Dorong, dorong, ayo. Hati-hati jurang, cok. Dorong, dorong, dorong. Mana nih? Ayo dorong, dorong bersama deh. Coba, coba. Yes. Dorong dari belakang, dari belakang. Nyangkut kan? Bisa nih, enggak bisa nih. Ayo, ayo, ayo. Dorong, dorong. Bantu doa, ayo. Dorong, dorong, cok. Bantu doa, bantu dorong. Bantu doa. Eh, tuh tuh. Nah, nah, udah, 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 udah. Tinggal satu lu suruh dorong anjir. Udah, lanjut ya. Keburu malam nih. Ya, tadi remnya agak blong, cok. Bisa, bisa, bisa. Kaget dong. Udah aman ya? Udah. Ayo dikit. Aman ya, aman ya. Jangan lama-lama di sini, cok. Serius, serius. Ini masih jauh apa gimana kan? Dikit lagi sampai kita. Ayo, ayo. Keburu gelap, cok. Keburu gelap. Ini jangan sampai gue guling juga kayak Morgan tapi jatuh. Oh, ini kampungnya kan ini. Ini. Anjing mistis banget sih kampungnya, cuy. Nah, ini tadi kita pantau. Pager kayak gitu. Bener mistis banget kayak muka Morgan. Mistis. Nih kalau kalau malam kayaknya di sini creepy banget ya. Kayak kita ngasih sama apa ya kali langsung pulang kali ya. Ngeri banget cok. Gak lah kita nginep dulu lah silaturahmi dulu cuy sama orang kampung ini ya. Gila loh. Minimal sehari lah. Parkirin parkirin ya, ya parkirin lah. Gila. Keren cuy. Yang benar-benar aja lah. Mak. Mana? Keren banget pemandangan sini. Udah. Ini sapi buat sembelih nih, kita taruh di pinggir itu aja tuh, oh mas sembakonya tuh. Foto dulu. Nah, di sini nih. Biar langsung dimasak nanti sama ya, sama warga di kampungnya nih. Itu tuh, itu sembakonya, Wak. Coba deh, ini yang plafonnya. Sembakonya, Wak, taruh sini, Wak. Taruh sini, Wak. Oh iya benar, gue cari dulu bentar. Cari aja sebentar. Gue pengen menikmati pemandangan dulu. Eh ini orang di kampungnya pada kemana ya? Lagi mudik ke kota. Lah goblok kita mudik ke kita mudik ke sini, dia mudik ke sono gimana sih? Enggak, gue kira dia ini kayaknya lagi silaturahmi ke bawah gunung sih. Oh iya benar-benar, benar-benar. Orang yang punya kampung gua, orang dia mudik ke kota tadi sama gua. Mana oh, ini si Abah dah? Gitu ya? Mana si Abah nih? Enggak ini dulu rumah Abah gua nih. Kok enggak ada? Oke. Oh, kayaknya Abah gua lagi ini lagi silaturahmi ke bawah ke rumah kampung bawah. Iya. Kita tungguin aja deh. Lu ingat enggak kayak dulu kita di sini main bola? Iya ya, di depan itu kan. Di depan rumah ini kan. Nah, pas bolanya masuk ke sini, pala lu nyangkut nih di sini. Iya, iya benar-benar. Pala gua nyangkut di sini nih. Enggak, seriusan cuy dulu nih. Enggak ada codetnya, Ge. Oh, ini codetnya. Oh, ini codetnya nih. Nih, gara-gara nyangkut di sini nih. Iya, di sini nih. Wah, ya, pala gua. Nah, ini asal lu pada tahu ya, ini kampung gua yang wah, paling gua demen deh. Nih lu lihat. Sunsetnya tuh kelihatan, cuy. Iya, gila enggak lo? Gila. Eh, bro. Lu gila ya lo mau bunuh gue ya? Oh, keren cuy sunsetnya lo lihat mah. Keren kan? Gila cuy kampung ini. Ini kita mau bermalam di sini cuy. Iyalah, bermalam di sini lah masa langsung pulang. Kan besok kan lebaran tuh. Kita jadi anak senja kayak di sini kayak. Kita taruh foto nggak sih berjajaran-berjajaran kayak gitu? Ah boleh, ayo, kenangan. Boleh, boleh.
Lihat pemandangan, jajat-jajat. Ayo. Ini apa? Ya kan, fotonya biar fun gitu dong. Biar fun fotonya. Enggak, biar keren dulu turunin tangan dah. Iya, boleh. Kita berjajar aja biar estetik gitu. Biasa kan 5 serigala, 6 serigala nih, Bro. Ayo. Ya ini estetik banget. Ayo, Bang Rek. Ayo, Bang Rek. Kenapa anjing? Bapaknya lah ya. Cakep banget cuy ini cuy. Sunsetnya cuy. Adem bentar, lagi gua kan. Gua ada bawa kursi bentar. Iya, gua bawa bir juga nih. Gua bawa kursi bentar. Cowo. Mana? Boleh. Boleh. Apa kursi gaming lu bawa atau gimana? Morgan jatuh ya. Morgan pingsan, bro. Morgan pingsan. Jatuh. Sama dia tuh. Tolongin. Sama dia mau jodohin aku itu. Anjing kok kata tuh lo? Gak apa-apa. Aman, gay. Morgan pingsan nih. Bantuin dah. Aduh goblok, pingsan lagi gitu, jangan. Goblok anjing. Banget sih lu kan, Morgan. Anjing goblok salah. Ada ini enggak? Itu butuh perban. Iya. Betadin sama yang lain-lain. Iya. Oke. Ini jatuh kena. Bisa naik enggak? Oh. Aduh, enggak bisa naik nih dari sini. Ini. Ini di sadarin di sini dulu nih. Kasih perban. Coba. Ini kasih perban dah. Gua ambil dulu. Kasih kok kalungan nafas buatan kok. Apa ya nafas buatan? Di Brio ada deh kalau enggak salah. Nafas buatan itu. Enggak. Anjing. Lu enggak apa-apa lu, kan? Kenapa dah? Lu kena karma kan lu. Sakit, Cok. Tadi enggak gua niatnya foto di ujung tapi anjir. Heeh. Sakit, Cok. Naik. Lewat sini. Lewat sini. Nah, kayak gitu tuh cara gua. Senggak lu. Dulu gua pas bocil suka naik ke situ, cuy. Makanya gua jago, cuy. Lah gua goblok pingsan lagi gitu sih, Morgan. Lu. Ayo lah, Gan. Ini kan kampung lu. Masa enggak bisa. Gan, ini kan kampung lu, masa lu enggak bisa naik dah? Ya, gua lupa, Cok, sumpah. Udah lama enggak berburu gua, cuy. Nah, sini nih lu pegang kayunya tuh. Pas kita bocil kayak gimana dah? Naik masa lu lupa dah? Morgan malah. Makanya kan lu jangan jorokin gue tadi, karma lu. Ah, kagak bisa naik, Cok. Morgan naik doang, bapaknya lah. Bisa lu. Ya, nah, kayak gitu dong. Nah, kira gua kok. Buset. Anjir lu bawa kursi juga dari rumah ya. Gila lu. Gue besok bawa lemari juga lah kalau perlu lah. Gue buat TV itu tuh. Di pick up. Udah buat campingnya disini sekarang. Buat TV gue. Mau menjelajah gak sini? Menjelajah gak? Di bawah sini ada gini, Cok. Sini. Ayo boleh. Ayo. Boleh. Ada jembatan, Cok, di sini, Cok. Hati-hati tuh ya. Kayak gue tadi. Ayo sini lu sambil lihat kampung kita dulu nih. Kayak gimana nih. Nah, itu yang di atas sini. Rumah siapa sih, guys? Sini. Tower ini. Tuh. Rumah Pak Tarjo itu, rumah Pak Tarjo itu. Oh. Jembatan buat gini foto Pak RT itu, Pak RT. Yang tower itu kan masih hidup. Masih hidup enggak? Ada Pak RT itu. Sini. Nih, ingat enggak lu dulu kayak kita tuh sering foto di sini, guys? Mana? Jembatan depan. Oh iya. Yang kayu itu kan? Ah, jembatan kali ini. Jembatannya enggak serem. Muka lu yang lebih serem. Gitu lu tuh. Nah, ini nih, Bro, jembatannya, Bro. Gila, wah, ini sih pemanan, keren gitu, banget, cuy. Lu lihat noh gunungnya noh. Gila. Riko mana, Riko? Ini belakang. Ini dulu kita dulu main layangan di sini, cuy. Lu di sana mau fotoin kita, Bu. Kamera kan di HP lu, di gini lu, di tas lu kamera. Fotoin kita. Gue enggak mau foto juga sama kalian. Ya, entar kita yang fotoin lu segini dulu, Bu. Lu fotoin kita dulu. Enggak berubah ya dari dulu nih jembatannya nih. Iyalah. Ya masih kokoh cuy jembatannya, cuy. Ayo foto ayo. Ayo foto sini. Ya fotoin Jaru nih. Ayo Riko. Ayo sini ke foto
tuh. Udah tuh. Wah, ntar gue ambil papan skat lu nih belakang. Ayo foto foto. Nah, let's go. Ah, buh, cakep. Ayo cakep cakep. Ya. Cuma gini aja. Satu, dua, tiga. Anjay. Dong. Anjay. Anjay. Gila. Ulang. Lagi. Gaya dong, jangan kayak foto KTP, diem-diem aja. Kelamaan, Beko, ah lo. Ayo, foto-foto. Sabar, satu, dua, tiga. Anjay. Udah nih. Sekarang lu fotoin gue kan. Enggak, ayo semua. Ayo, enggak, fotoin si Jaro dulu. Jaro, lu di sini pose. Enggak, pose dulu. Ayo fotoin. Sini fotoin si Jaro, fotoin. Kita fotoin. Lah, kan kita fotoin. Iya, fotoin. Fotoin gue semua. Ayo, gaya-gaya, Gaya, lah kan lu minta difotoin. Gaya, Bo. Ayo, foto. Gua maju dikit, sabar. Gua maju dikit. Ayo, apa yang di belakang gua? Selfie, gua selfie dulu, bro. Ayo, let's go. Kita selfie dulu, selfie. Nah, let's go. Wah, banyak banget, lo. Wah, banyak banget, lo. Lu bisa bagi-bagi ke seluruh warga. Udah, wah. Cepet. Eh, cepet. Nih, ini sebelah sini rumah Pak RT nih. Rumah Tarjo kan tadi ke namanya. Rumah Pak Tarjo. Nih anaknya Agus yang enggak ada anak itu. Agus yang ada anaknya di sini nih. Oh, anaknya namanya Agus yang. Nah, ini rumah Pak RT, cuy. Namanya Agus yang enggak baru tahu. Gila. Ini rawan longsor anjing, rumah Pak RT ini rawan longsor, cuy. Ya, ini apa? Bu RT, kenal lu RT? Kagak ada, cowok anjing. Kayaknya lagi Faisal tuh. Agak silaturahmi dah. Sama Pak Mirza, Rafi Mirza. Rainer di mana Rainer? Ma Rainer Kuniawan. Yudis mana? Yudis mana Yudis? Mana Yudis mana Pak RT ya? Pak RT-nya lagi ini, cuy, silaturahmi ke kampung bawah tuh, ke kampung durian runtuh. Sono noh. Pemandangannya loh. Kita agak ngeri juga ya berdiri di sini. Ya anjir. Lo kerasa capek enggak jalan dari sana ke back ke bawah sana? Kerasa sih, kok. Enggak kerasa kan bareng-bareng soalnya. Anjir, apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa anjir piring pecah kan? Weh, apa RT KDRT, cok? Terus anjir, terus RT KDRT anjir. Buru-buru. Kayaknya Pak RT KDRT dah. Ayo, cok. Wah, fix Pak RT KDRT ini di dalam nih. KDRT udah. KDRT nih fix sih. Kenapa gua naik lagi? Kayak sini kayak fotoan kayak. Ayo foto di tangga nih. Ini tangga legendaris, cuy. Ini anjir. Ya kita buat ini legendaris. Ini tuh tren tangga legendaris ini. Tangga kampung gue nih, bos. Cari posisi kayak fotoan di tangga. Ini keren sih di sini, cuy. Ntar gua nunjuk langsung pose ya. Cari posisi ayo. Atau gimana? Nunjuk ke atas, lihat ke atas. Oh. Ayo, gua kayak gini nih. Gini dulu enggak sih? Hah? Ayo foto ya, di bawah keren. Ntar gua nunjuk ke atas tuh pas gua on posisi gitu. Oke. Okay. Ayo. Ya udah. Babain aja lah, babain aja. Ntar lihat aja jari gua. Oke. Okay. Siap gitu. Nah, gaya. Yuk, dah yuk. Turun yuk kita yuk. Yuk. Istirahat kayak kita harus perlu istirahat, bro. Udah capek banget ini. Iya sih. Udah istirahat kita. Iya, istirahat dulu, Ceh. Coba gua per. Pelan-pelan, Cok, pelan-pelan. Gua mau tidur di rumah abah gua dulu deh. Ya. Gua tidur di rumah kakek gua nih di sini. Tangga dong jadi legendaris sih lu. Iya lah anjir. Sepeda lu dulu, Cok. Nih, lihat nih, sepeda lu, Cok. Mana? Ini. Oh iya, cuy, gila. Nih, yang dulu gila, sepeda lu ambil ini, yang sepeda itu. Gua dulu ini. Peleknya udah hancur tuh. Banget. Orang jadi anak BMX dulu. Iyalah gila lu. Standing sampai penyok gila. Nih, gua enggak ada yang kenal di sini soalnya. Di ini aja nih. Mercusuar aja, jaga-jaga tuh. Anjir.